Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ngabuburit Malam. Pada kesempatan kali ini kita ada kunjungan di kelompok ternak di Kecamatan Paseh. Sebelum melihat atau menyaksikan video selengkapnya, jangan lupa di subscribe, like, dan di komen. Apa tanggapannya dari dinas atau UPTD ada apa program pemeriksaan dan penyuntikan gratis, Din? Gratis dari Bapak? Ya, kalau saya sih merasa kalau katakan bahagialah, bahagia gitu ada kemauan dari dinas peternakan. Terus kunjungan langsung ke tempat-tempat lokasi, ya mudah-mudahan ini berlangsung gitu. Mudah-mudahan kedepannya, kita berlanjut ya. Iya, berlanjut. Terus kedepannya ya mungkin adalah
kayak dulu-dulu misalkan ada bantuan makan sapi atau apa gitu ke depannya. Yeah. Saya mengharapkan itu, soalnya kan ini udah terdaftar dari Kementerian Peternakan, cuman di Kabupaten Sumedang vakum beberapa tahun ke belakang, dan sekarang dibangkitkan lagi gitu. Yeah. Dihidupkan lagi kelompok tani mekar kerja ya, karena pokoknya mekar mekar iya. Kelompoknya itu soalnya udah lama vakum sih. Iya. Kalau nggak salah dari Pak almarhum siapa sih? Potong Iri. Potong Iri. Sejak ya. Bupatinya Don Murdono. Iya. Bupatinya udah sampai sekarang baru muncul lagi sekarang itu. Mudah-mudahan kedepannya itu.
Cicing gitu ya. Tapi ini terkena CCTV nih. Laib deh. Jelas. Cap, cap volume mana orang pakai 200 mil lebih gede. Kayak uang denger ya. Ada di benang pisang gitu. Kira-kira. Oke, mungkin video kali ini tentang pemeriksaan penyelidikan filmnya sudah kasih ringgit. Bukan sekian, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan di komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.